Apa hukumnya orang yang tidur dan banyak tidur di musim Ramadan? Dia tak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Tak ada dalam kitab. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah tidur banyak. Tak ada. Tak ada. Cuma ulama' mengatakan makruh. Ketika dia tidur, tidur dan tidur. Malam tidur, kemudian bangun subuh. Alhamdulillah, subuh semayang tunai. Habis-habis subuh, baca doa tidur balik. Tidur balik. Peroh, peroh, peroh. Zuhur bangun. Lepas zuhur tidur balik. Hai. Mata terbeliak cergas masa bila? Oh, lagi setengah jam nak buka puasa. Oh, punya jaga sunnah buka puasa awal. Dan tidur sampai lambat tu dia tak kira. Jadi itu tak batal puasa, makruh. Rugilah manusia seperti itu. Dan saya nak peringatkan, jangan kita jadi umat Islam malas di waktu Ramadan. Imej Islam seringkali tercela sebab apa? Umat tu bawa imej yang salah di musim Ramadan. USM sebagai contoh ada pensyarah beritahu saya. Ini cerita foreign students. Foreign students. Jangan tanyalah negara mana. Jangan tanyalah nanti mengaibkan negara itu pula. Jadi ada foreign students. Ada pelajar luar negara dari negara tertentu. Datang ke USM. Ada pula yang diberikan kerja tertentu di makma dan sebagainya. Waktu Ramadan, dia tak mau kerja. Waktu Ramadan, dia tak mau kerja. Habis dia buat apa? Dia relax. Dia tak kasi lena. Jadi pensyarah ni, ini maklumat. Maklumat yang saya dapat. Jadi pensyarah ni pun tanya kat dia. You are not working today? Oh, kami dah biasa. Negara kami masuk Ramadan, memang kami tak kerja. Kami rehat. Bayangkan, sebulan berlaku demikian. Projek tergendala. Ya Rabbi, saya berkata, doktor nak buat macam mana dengan puak macam ni? Kacau. Ini orang yang menjatuhkan wajah Islam. Padahal zaman Nabi SAW, jangan sebut kerja. Berperang pun pernah berlaku di musim Ramadan. Kerja-kerja biasa ni, biasa sangat. Berperang pun berlaku di musim Ramadan, sahabat tak merungut. Sahabat tak kata, mana boleh ya Rasulullah. Orang lepas raya. Tak ada. Bangun, Allahu Akbar. Dia tak merungut. Tiba-tiba ini dia orang Islam. Yang mencemarkan nama Islam, malas di musim Ramadan. Itu bukan ajaran Islam. Kalau bolehlah, kalau boleh, tunjuk kita rajin sungguh di musim Ramadan. Bukan sebab apa? Kerana Allah, kerana nak tunjukkan imej Islam. Sepatutnya demikian. Orang yang berpuasa, secara logiknya, dia sepatutnya semakin baik. Kan kita nak mengejar takwa. Dalam proses mengejar takwa, dalam proses itu, kita membersihkan diri kita dari pelbagai jahiliah. Sebab itu proses menuju takwa. Kena membuang jahiliah dalam hidup. Jahiliah ini benda-benda yang tidak baik. Bukan terus sampai takwa begitu. Puasa-puasa tidur. Hujung bulan, takwa dah. Dah. Proses. Mujahadah. Setiap hari. Laluan kita, laluan nak bersihkan diri dari jahiliah. Jadi, dalam proses itu, kita jadi lebih baik berbanding sebelumnya. Lebih rajin. Kalau non-Muslim, tak payah ceramah agama kat dia. Dia tengok kita kan di musim Ramadan, rajin, rajin. Dia mesti terkejut. Mesti. Jangan terkejut, dia juga bertanya, are you fasting? Jawabkan dia, praise be to Allah. Praise be to Allah. Ataupun Alhamdulillah. Praise be to Allah, I'm fasting. Wow. You look strong. Oh, Alhamdulillah, praise be to Allah. And Allah says that we will be strong if we fast. Dia tabik pada kita. Dia hormat Islam. Tak payah ceramah agama. Tak payah panggil dia, okay, I nak ceramah you setengah jam. Tak. Dia tengok peribadi kita, dia dah kagum. Ujung bulan, dia tengok kita konsisten. Dia beritahu pada orang kawan-kawan dia. You know, I really appreciate these Muslims. They were fasting and yet they work diligently. They work very hard. Wow. I salute them. Sekaligus dia sudah hormat Islam.
Tapi kalau sebaliknya dia kata, you know this Muslim, are really idiots. Bila keluar itu, pernah keluar ada. You Muslims are really idiots in the month of Ramadan. You really are lazy people. Oh, merah muka kita. Jadi kita kena bawa image bagus tu. Tapi rajin tu biar betul kerana Allah. Dan sepatutnya kita demikian. Sebab kita nak mengejar takwa dan kita lebih sihat. Yang menyebabkan kita malas ni, makan tak berhenti. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Tambah belum Ramadan ni, dah berjangkit satu penyakit yang berlaku di luar negara. Bila saya ceramah di luar negara, tempat negara tertentu, kalau pergi dekat Ramadan, memang saya ada sedikit penyesalan. Sebab apa? Program belah malam tak menjadi. Sebab apa? Dekat Ramadan, mereka duk asyik makan kenduri. Jadi program saya di luar negara, dekat Ramadan, belah malam, tak boleh menjadi. Ada kekecewaan di situ. Sebab kenduri tak berhenti. Kenduri sepenuh Ramadan. Sampai saya kata, hampa ni tak habis-habis dengan makan. Sampai nak Ramadan tu pun, nak kena rai dengan makan juga. Malam besok umat tu imam ni, Petulung Bila ni. Dan saya semalam ceramah di satu tempat, saya diberitahu, budaya tu dah menjangkiti kita. Dekat Ramadan ni dapat kenduri makan. Ish, minta maaf lah. Kalau jemput saya memang saya tak pergi. Mood makan dah tak ada. Dah tak ada mood nak makan dah. Duk fikir kita nak ready untuk puasa. Stoplah kenduri. Tak payah buat kenduri. Tak payah. InsyaAllah duit kenduri tu labur untuk orang berbuka puasa. Lagi bagus. Lagi banyak pahalanya. Yang kenduri ni pun dah kenyang dah. Mai-mai beritahu. Tadi makan kat sana. Jadi insyaAllah. Jangan dicuri budaya itu. Okey.